yang penting mbaknya sehat. Coba buka masker. Wih, ganteng Pindu ya. Namanya Pindu. Pindu. Ya bismillah aja, semoga Riri cepat sembuh ya kan. Sembuh, jangan mikirin cowok lagi, Pak. Penting kesembuhan dulu, ya. Jepal lo sama. Jepal. Sama sama Tis. Kita bareng-bareng. Tis. Iya. Lop. Itu lop sama Pindu. Lop. Ini. Ini. Masya Allah, Bray. Biasanya Riris dia agresif ini. Ini alhamdulillah aku bawa Pindu berinteraksi nih. Iya sehat dia. Ya, ada penti di sini. Penti kok makin gemuk. Iya sehat dia. Makan tidur, makan tidur. Kapan kita jalan-jalan? Ya, kapan ada waktu. Penti sih. Udah sembuh, Ben? Udah. Alhamdulillah. Ini anakmu. Kok sembuh langsung punya anak? Lah, ini anaknya Kak Tasya. Cantik Kak Penti sekarang gemuk, eh? Iya. Makin gemuk kok Penti. Halo, brother. Oh, udah bisa ikut audisi nyanyi lah nih. Oke, brother, alhamdulillah kita sudah sampai di Yayasan Kasih-Kasihan Batam, Bra, ya kan. Oh, enggak mobil nih. Rizky suruh turun nih, bukain pagar. Ki. Buka pintu, Ki. Makasih ya bang, makasih ya bang. Ada Fitri. Udah pacaran ya? Udah pacaran ya? Hah? Udah pacaran? Kapan menikah? Hah? Oke, Bray, kita sudah sampai di Yayasan Kasih-Kasihan ya kan. Nah, inilah nih, biar jelas ya kan, abangnya si Rizky ya kan, si Pindu ya kan. Iya. Warga Palembang, Wong Kitu Galu. Artinya apa tuh? Wong Kitu Galu. Teman kita semua. Oh, teman kita semua. Turunin. Nih. Us, mantap. Apa nih? Pakaian. Oh, itu kan yang kecil tuh, Bang. Ini untuk anak si Ongen. Sama si itu. Masih, mana si Penti, Bang? Belakang. Oh, udah ini dia. Udah sembuh. Oh, ya enggak tahu penilaian kan sama mereka, bukan saya. Oke. Kita sapa-sapa dulu untuk brother-brother kita ya kan. Apa kabar, Pit? Baik, minta baik. Ongkos dong. Ongkos ke mana kau? Pulang. Kayaknya kalian pacaran ini ya, Bang? Pulang ke Planet Holiday. Hah? Planet Holiday? Iya. Ini ada aku bawa cowok nih. Ya. Tidur, Bu. Ini Bunda. Jadi kamu pulang? Ada ongkos enggak? Ada lah, jangan karena ongkos naik mobil aku aja. Enggak, ongkos pulang sendiri. Nih apa kok dari sini, mana ada kendaraan? Ada ojek. Ojek dari mana ojek? Ki. Mandiri, suka sendiri. Pulang sendiri. Mana si Penti, mana? Enggak tahu. Jagaan abang. Oh, kayaknya ini kasmaran ini orang ini dua ini. Iya kan, Bang? Bang. Bang. Kasihan saya buatanku bagus ya. Lok-lok kalian kan? Jujur aja. Happy wedding ya? Happy? Happy wedding. Wedding. Ya, jadi? Ini? Wedding dengan siapa? Ini? Mana aja. Mana tahu ini lop-lop nih. Halo Bunda Princess. Halo. Oh, alisnya mana?
Aisyah enggak ada, hilang. Kan kalau pulang jangan. Jadi enggak belum make up? Belum. Din, make up-nya, Din. Besok. Besok ya. Bunda, Bunda Princess. Besok. Aku bawa cowok ganteng nih. Nih. Rizky. Ini abangnya nih. Uma kok seksi kali. Iya. Tutup Bunda. Tutup. Jadi macam mana? Nah, inilah situasi yayasan dikasih-kasihan ini ya kan, brother-brother. Bang, apa kabar? Halo, brother-brother. Ya? Kena hukum mungkin. Hormatlah aku juga lah. Oh, Bray, ini ada Ibu Ratu di Yayasan Kasih-Kasihan. Apa kabar, Kakak? Baik. Bagaimana nih yayasan kita ini? Berjalan lancar? Amin. Aman berjalan dengan lancar semua, kan? Mantap. Saya selalu lah, Kak, untuk teman-teman relawan semuanya. Ongin mana? Tidur? Ongin lagi bubuk dia. Makasih, ya. Siap, Kak. Thank you, Kak. Sama-sama, Kak. Bray, ini kok nggak disimpan? Oh, udah. Taruh baik pakaian. Nah, kalau ini shelter wanitanya, Bray. Halo, ini masih ada yang masih mana? Oke, Bray. Oke, ini sedikit cerita. Aku sekarang lebih dekat dengan siapa namanya, Pak? Riris. Ah, sombong Riris. Udah boleh keluar dia. Abis dibersihin. Riris. Tampaknya abis dibersihin. Dek, siapa dulu, Dek? Riris ini sakit depresi ya gara-gara cowok, ditinggal cowoknya ya, Kak? Tunangannya. Hah, tunangannya? Ayo kita samperin. Eh, pin. Pelan-pelan, ada jauh. Temenin aku lihat tuh si Riris. Halo Riz, apa kabar? Itu dulu cantik loh, ini dia anak kuliahan. Riz, apa kabar? Ya. Kuliah di mana, Riz? Sana, Om. Kuliah di? Lagi enggak, Mut? Aku kalau di yayasan kasih-kasihan ini jujur aku kangen sama almarhum mama jadinya nih. Halo, Nyak. How are you today? Makanya aku How are you today? Good. Good. Hey, very very good. Hah? Oh, adiknya Pak Jokowi. Woi, sapa dulu untuk Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi. Tapi katanya adik Pak Jokowi, betul enggak? Adik dari Pak Jokowi. Serius? Nenek dia itu sama-sama nenek-nenek. Kakak, enggak, nenek dia itu kakak mama saya. Oh, serius ini? Serius? Gunawan. Hah? Gunawan adiknya. Gunawan. Heeh, Pak Jambri adiknya. Oh. Adiknya. Ini cucunya Pak Jokowi. Ya. Iya ini, nih. Namanya Pindu. Ini namanya Rizky. Ini tokonya Siti Asli. Sapa dulu kalian. Hormat dulu Pin. Hormat. Soalnya dari kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan Batam. Kerajaan Batam. Makanya nih kerajaan dari kerajaan Batam. Hormat dulu Pin. Oke, Tengkunya. Oke, ya. Tengkunya Siti Asni. Siti Asni. Horas. Horas. Ah, kan ada lain lagi nih. Horas Medan. Iya. Medan dulu memang di Medan. Oh, memang di Medan. Medan. Ah, semua masuk lah. Rumah. Oke lah, Nyak. Pokoknya semua. Semua masuk. Oke, Bray, aku bersama si Hendrik. Hendrik, how are you today?
apa kabarmu? Rik, wajahmu ngeselin ngajak berantem. Macam mau ngajak berantem ya kan? Halo, apa kabar semuanya nih, Bray? Baik. Baik. Sehat-sehat ya semua ya? Iya. Cepat sembuh? Iya. Ki. Enggak lah. Oke, Bray. Hendrik. Cepat sembuh, Hendrik. Iya. Oke, Riz. Bray. Sehat-sehat ya? Islam mungkin itu untuk pengguna yang telah menikah dan pengguna. Riris, Ray, brother, lagi ini lagi nggak mood ya si Ririsnya. Kamarnya udah dibersihin. Kamar Riris. Justru lagi nyari yang ngebersihin si Bang Arsat, Arsatnya. Hmm. Kau dingin sama dia soalnya. Oke, okay, Bray. Dinda apa kabar? Yeah. Oke, okay, Bray. Din. Wah, Risi langsung berubah deh kan, ganteng deh kan. Oke, untuk situasi dan kondisi di Yayasan Kasih Kasihan ini alhamdulillah masih berjalan walaupun mama sudah meninggal dunia, tetap berjalan, Bray, ya kan. Dan aku salut nengok para-para relawan tetap berjuang. Bantu doa deh. Ya, mohon support dan doa dukungannya untuk brother-brother semua yang ada di manapun, untuk warga Batam ya kan, support-support juga lah ya kan, biar paten laut ya kan. Yang anehnya ini cerita sedikit, ini kan yayasan ini kan yayasan swasta gitu kan, ada juga pasien ODGJ titipan dari pemerintah kesini, Bray. Aku nggak mau menyebutkan instansi pemerintahnya, yang jelasnya pasien dari pemerintah. Ada beberapa orang di sini ya, sekitar. Kak, mau nanya kak, pasien dari itu pemerintah berapa orang di sini kak? Sampai sekarang? Sekarang kayaknya 8. 8. 7. 7. Soalnya 3 udah meninggal. Oh. Bray, itu dari mana? Jadi tersebut, jadi ya itulah. Ada titipan juga dari Dinas Sosial Kota Batam. Pasien sekitar, kemarin 10, yang 3 udah meninggal, sekarang tinggal 7. Ada yang keluar ya, Kak? Ada dapat support-support enggak dari pemerintah? Itulah, Bray. Sedikit cerita nih, aku langsung tembak aja. Enggak apa-apa, aku tembak aja. Kemarin ini udah aku sampaikan juga ke beberapa teman-teman gitu ya kan. Pasien-pasien ODGJ yang dari pemerintah atau dari dinas sosial ditembak kemari gitu. Heran juga sih, ya dapat bantuan cuman satu kali dua kali aja. Apa nanti kita up lagi deh, kita up lagi deh. Intinya aku datang kemari silaturahmi mau jenguk teman-teman atau brother-brother semua yang ada di yayasan ini. Tadi sekarang sekalian kita antar bareng deh. Ditemenin sama Pindu, abangnya Rizky ya kan. Ganteng nih abang Rizky nih ya, nih sama Rizky. Cool sekarang. Cuman agak ini sih, aku kalau sama Riris kayaknya harus kita gali lebih dalam lagi nih. Tapi dia nengok-nengok. Cuman dia memang enggak, memang enggak stabil. Sama Pindu. Pindu, dulu cantik tuh Pin. Serius, dia anak kuliahan, dia kerja juga Pin. Nanti kita lihat Facebooknya, cantik loh dia. Karena dia depresi, ditinggal cowoknya tunangan, nikah, ditinggal nikah sama cowoknya, jadi kayak gitu deh, Pin. Orang tuanya kemana? Ada, di sini. Hmm. Coba kau kenalin, Pin. Yuk. Awas kena tabuk.
Udah kenalan, Pin? Ya. Hah? Riris namanya. Riris. Udah salaman tadi? Iya, sudah sana aja. Oh. Dek. Kemana tuh Riris? Ini belakang. Coba, tadi salaman ya? Hah? Mau deh salaman sama kau. Sama aku anti dia. Kak Dek kenapa sakit gara-gara ditinggal cowok ya? Tunangannya. Oh, tunangan. Dari Medan memang. Iya. Batam. Dia orang Medan sih, tapi dia kan kerja di Batam di Muka Kuning dulu. Oh, di Muka Kuning kan? Orang Uta Barat. Masuk satu cuma harga sama kita itu. Apa kabar, Kak? Bra, inilah pahlawan tanpa tanda jasa tadi nih, para-para relawan di rumah Yayasan Kasih Kasihan ini, Bray. Mana papa? Aku ini. Oh, ayah. Mau kenalan? Oh, kenalan, kamu pindah. Tanya kerja, Pin. Kerja apa kemarin? Kerja apa? Kerja apa? Emang lahiran tahun berapa? 5. Umuran? Jadi cowoknya udah nikah sekarang. Emang pacaran lama? Gak tahu gimana caranya. Saya pengen juga. Capek. Emang pacaran? Gak lama. Si Pindu mau cari kerja juga dari sini, Riz. Gak bisa, Riz. Mbaknya yang penting sehat aja rasanya. Gak usah banyak pikiran. Yang penting fokus sama diri sendiri aja dulu ya. Jangan mikirin cowok lah. Tidak tahu. Ya. Yang penting mbaknya sehat. Cukup kok masker. Wih, ganteng Pindu ya. Namanya Pindu. Pindu. Apa? Ini. Mini ya. Aku asli Palembang. Riris asli mana, Riris? Saya bilang jelas banyak. Medan. Buru apa, Riz? Gak bisa. Katanya Uta Barat. Uta Barat ya? Aku hasibuan loh, masuk loh. Ya, bismillah aja. Semoga Riz cepat sembuh ya kan. Sembuh, jangan mikirin cowok lagi. Mending kesembuhan dulu, ya. Jepal loh, sama. Sama, sama, Riz. Gimana, bareng. Riz. Lop. Itu lop sama Pindu. Lop. Ini? Ini. Masya Allah, Bray. Biasanya Riris dia agresif ini. Ini alhamdulillah aku bawa Pindu berinteraksi nih. Orang tuanya udah enggak ada lagi katanya, Pak. Orang tuanya udah enggak ada lagi. Bener kan? Riris. Kakak adik itu gimana? Ada? Masih ada? Enggak ada. Ajak jalan-jalan, Pin. Ajak jalan-jalan. Mau kita jalan-jalan sini. Besok mandi lah, Riz, bersih-bersih biar Pindu bawa jalan-jalan. Nanti Pin, nanti bawa mobil aja apa bawa motor kok, Pin? Motor aja. Bawa motor aja jalan-jalan nanti, sama Pindu. Besok Abang jalan-jalan sini jemput Riz, mau? Iya, nanti mau. Jalan kaki aja. Lah ya naik motor lah. Senang kaki. Rai, Masya Allah. Keren, Pindu. Satu hari, satu kali aku bawa Pindu kemari. Si Riris langsung berinteraksi sama si Pindu. Patenyuk. Baru kenal ya? Baru kenal kali ini ya? Galak. Hah? Galak kali juga. Ah, iya, dia belum stabil kali. Apa tadi kan, karena ditinggal cowoknya kan? Apa katanya tadi?
tinggal cowok, terus orang tuanya nggak ada lagi katanya. Dia tinggal cowok. Asli orang Medan itu. Sering-sering kita kemari bawa spindu ya kan, biar ih mana tahu sembuh. Ya kan? Ya, ya, ya. Ini sakit gara-gara cowok. Cowok. Kobatin ya kan. Tapi ngeri kakak itu bang. Dia sering mukul. Tidak sehat dia. Ada penti-penti di sini. Penti kok makin gemuk. Tidak sehat dia. Makan tidur, makan tidur. Kapan kita jalan-jalan? Tak kapan ada waktu. Penti udah sembuh. Udah sembuh, Ben? Udah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini anakmu. Kok sembuh langsung punya anak? Ada ini anaknya ke Tasya. Cantik kak Penti sekarang gemuk, eh? Iya. Makin gemuk kok Penti. Halo, brother-brother. Oh, udah bisa ikut audisi nyanyi lah nih. Oh iya, In the Voice Indonesia mah. Satu-satu sepukul lah lagu. Lagumu lah. Ambon, Ambon. Enggak apa ya? Apa? Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Bersama daun, bersama angin, kita dibesarkan. Sorry ya. Aku kaget udah ada berapa minggu gak ketemu langsung gemuk. Aku kenalan dulu lah. Aku bawa. Rizky. Pindu. Anak siapa Penti? Aku pikir anakmu tuh. Oke lah bray, sampai di sini aja video kali ini ya kan. Pindu, thank you udah ikut. Okay. Rizky sibuk ngapain ceweknya aja ya kan. Sampai di sini aja bray ya kan. Semoga si Riris, kita fokus ke Riris tuh ya kan. Semoga segera sembuh. Langsung berinteraksi sama si Pindu tadi Paten Laut. Aku berada di rumah Yayasan Kasih Kasihan Batam. Yayasan ODGJ di Batam lah istilahnya kan. Bersama Pindu, Rizky, dan yang megang kamera istriku Dinda. Ada yang mau disampaikan gak nih? Kaget gak kok tempatnya gak? Kaget lah. Pindu kaget. Orang ini baru pertama aku bawa. Si Rizky pun baru pertama ini aku bawa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.